dari tim vokal grup SMA Maitra Wira mengucapkan Happy Graduation Day untuk kakak-kakak kelas 12 kalian. Kami doakan semoga kue kakak Jejemen sukses dan lancar selalu. Kami persembahkan semua medley dari film The Greatest Showman. 希望大家喜欢。 Selamat sore hadirin yang berbahagia. Selamat datang di Hall Ceria Sekolah Maitreya Wira Palembang dalam acara seremoni kelulusan angkatan ketiga SMA Maitreya Wira Palembang. Terima kasih kepada para sponsor yang telah berpartisipasi menyukseskan acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada GUI Group, Samudra Jaya Ongkatio. Terima kasih kepada PT Tunas Cahaya Mandairi Widya Tama. Terima kasih kepada PT Magne Global Indonesia. Terima kasih kepada PT Tamba.
Terima kasih kepada Indonesia International Institute for Life Sciences. Terima kasih kepada Universitas Multimedia Nusantara. Terima kasih kepada BINUS University. Terima kasih kepada Universitas Universal. Terima kasih kepada Universitas MDP. Terima kasih kepada Universitas Katolik Musi Caritas. Terima kasih kepada Toko Bahan Bangunan Adiwira. Terima kasih kepada Arta Dempo Abadi, Devinson and Family. Terima kasih kepada Clement Baby Shop. Terima kasih kepada Michelle Marlin Kwan and Family. Terima kasih untuk Happy Moms Class 12. Terima kasih kepada Clarence Virginia and Family. Terima kasih kepada Utama Diesel. Terima kasih kepada CV Karunia Jaya Gemilang. Terima kasih kepada PT Nusa Sarana Citra Bakti. Terima kasih kepada Universal Education and Training Center. Terima kasih untuk Ling Ling Makeup Artist. Terima kasih kepada Surya Mas. Dan terima kasih kepada Maitreya Wira Convention Center. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut MC kita pada acara sore hari ini. Livia Herianto dan Steven Nicholas Chang. Yang terhormat Ketua Yayasan Cahaya Maitreya, Bapak Ali SPDBMM atau yang mewakili. Ketua BPH Yayasan Cahaya Maitreya, Pak Supandi SPDBMM dan perwakilan Yayasan. Ketua Mapan Bumi Sumsel, Bapak Hardi Loho. Ketua FPP Sekolah Maitreya Wira, Bapak Susanto Wijaya SE, berikut para pengurus. Kepala SMA Maitreya Wira, Bapak Regen Kusuma ST dan jajarannya. Kepala SMP Maitreya Wira, Bapak Roni SPD beserta jajarannya. Kepala SD Maitreya Wira, Ibu Meti Ariana Katrin SS SPDGR MPD serta jajarannya. Kepala KBTK Maitreya Wira, Ibu Emi SPD dan jajarannya. Guru-guru yang kami kasihi, orang tua yang kami hormati, dan koko cece yang kami banggakan. Tak lupa juga untuk segenap penonton yang mengikuti acara ini lewat YouTube. Tachahao. Puji syukur atas rahmat kasih Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali setelah sekian lama. Setelah sekian lama, kita dikurung di rumah dan gak bisa buat acara tatap muka langsung. Tapi, kali ini kita hadir kembali di acara yang berkelas dan betul banget pastinya. Acara apa, Liv? Tentu saja acara Seremoni Kelulusan Peserta Didik SMA Maitreya Wira Palembang Angkatan Ketiga. Dan diingatkan kembali kepada semuanya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yoi, walaupun COVID sekarang sudah meredah, kita harus tetap waspada, tetap harus jaga diri dan juga orang lain. Kita belum kenalin diri kita nih. Yuk, kita kenalin diri kita dulu. Let's get to know each other, shall we? I'm Livia Herianto. Nice to meet you. 我是昌伟光, saya Stephen Nicholas Chang. Pada sore hari ini, kami berdua akan memandu kalian semua di pada acara seremoni kelulusan Koko Cece kita di SMA Maitreya Wira Palembang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai acaranya. Hadirin yang terhormat, dipersilakan berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Maitreya Wira dan akan dilanjutkan dengan doa bersama. Dipersilakan dengan hormat kepada Okta Losu untuk memandu lagu Indonesia Raya dan Himne Maitreya Wira. Lalu dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Hendra Losu. Kewe Losu, you qing.
siswa Maitreya Wira bercita luhur mulia, tekun belajar bersemangat juang, ucap kata penuh kasih, perilaku penuh kasih, wajah kasih terpancarkan. Siswa Maitreya Wira bercita luhur mulia, tekun belajar bersemangat juang, ucap kata penuh kasih, perilaku penuh kasih, wajah kasih terpancarkan. Marilah bersama hidup rukun harmoni, bangun dunia bahagia, kita semua satu keluarga. Bersama hidup rukun harmoni, bangun dunia bahagia, kita semua satu keluarga. Marilah bersama hidup rukun harmoni, bangun dunia bahagia, kita semua satu keluarga. Baik, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik yang berbahagia. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan cara kita masing-masing. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam satu hati, satu doa, kami memanggil namamu. Segala penyertaanmu yang dipenuhi suasana syukur, bahagia dan haru ini, kami semua berkumpul dalam acara syukuran kelulusan peserta didik SMA angkatan ketiga ini. Tuhan yang Maha Pelindung dan Maha Penuntun, berkatilah dan lindungilah acara ini, agar berjalan dengan baik dan membawa makna bagi kami semua. Kami juga berterima kasih atas lindungan dan tuntunanmu selama 3 tahun ini. 3 tahun yang penuh kenangan indah, 3 tahun yang penuh tantangan dan hal-hal yang baru, 3 tahun yang penuh inspirasi dan membuka kearifan, 3 tahun yang penuh gelak tawa, suka duka dan kebersamaan. 3 tahun yang mungkin juga dihiasi dengan keterjatuhan dan harapan-harapan baru telah kami lalui bersama. Oh Tuhan yang menjadi sumber segala kebenaran dan landasan kearifan, jadikanlah 3 tahun yang telah kami lalui ini sebagai sebuah pondasi, kekuatan, serta harapan di masa yang akan datang. Jadikanlah itu semua sebagai cahaya yang terang untuk menuntun perjalanan hidup kami untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan. Dalam doa ini, kami semua siswa angkatan 3 juga berterima kasih kepada keluarga besar Sekolah Maitreya Wira
atas 3 tahun yang telah kami lalui. Teruntuk guru-guru kami yang tercinta, guru-guru yang kami banggakan, guru-guru yang kami hormati, Kewe Lao Shi yang bagaikan kedua orang tua kami, juga bagaikan sahabat baik kami. Lao Shi Man, Xie Xie Nin. Kami segenap guru, staf dan karyawan, juga mengucap segala syukur atas 3 tahun kesempatan yang diberikan kepada kami semua. Engkaulah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Ampunilah segala dosa, kesalahan dan kekhilafan kami. Jadikanlah kami selalu berbuat sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu dapat kami laksanakan sebaik-baiknya. Ikut serta dalam memajukan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun sumber daya manusia yang berakhlak, berbudi pekerti dan memiliki karakter yang baik. Oh Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, jauhkanlah dunia dan bangsa ini dari penyakit, bencana, musibah dan malapetaka. Semoga pandemi segera berlalu, semua insan hidup dalam kebahagiaan dan keharmonisan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, dunia satu keluarga segera terwujud. Hanya kepada-Mu lah, O Tuhan, kami memohon. Kabulkanlah doa kami. Doa selesai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. 谢谢 Okta 老师 和 Hendra 老师. Acara kita udah dibuka nih. Langsung makan aja apa kita, Livia? Weh, enggak dong. Ya, main-main aja. Kira-kira bakal ada penampilan apa aja sih? Banyak dong, Steven. Mulai dari penampilan puisi, tari daerah, band, dance, drama musikal. Pokoknya seru-seru semua lah. Wih, kamu ada nampil juga gak nih? Ada dong, ini jadi MC. Ya, sebelum menyaksikan penampilan Koko Cece kita, kita dengarkan dulu kata sambutan perwakilan orang tua wali murid. Kepada yang terhormat Bapak Wandi Mang SPDB, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan mewakili orang tua dari wali murid. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Yayasan Cahaya Maitreya Bapak Ali SPDB, MPD, atau yang mewakili, yang diwakili oleh Ketua BPH Yayasan Cahaya Maitreya, Bapak Supandi SPDB, MM, beserta perwakilan Yayasan, Ketua Mapan Bumi Sumsel, Bapak Hadi Loho, Ketua FPP Sekolah Maitreya Wira Palembang, Bapak Susanto Wijaya SE, beserta pengurus, Kepala SMA Maitreya Wira Palembang, Bapak Regan Kusuma ST, beserta jajarannya, Kepala SMP Maitreya Wira Palembang, Bapak Roni SPD, beserta jajarannya, Kepala SD Maitreya Wira Palembang, Ibu Meti Ariana Katrin SS, SPDGR, MPD, beserta jajarannya, Kepala Sekolah KBTK, Ibu Emi SPD, beserta jajarannya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mewakili keluarga, orang tua dari siswa dari SMA Maitreya Wira. Sangat berterima kasih atas didikan yang diberikan kepada putra-putri kami selama 3 tahun ini, walaupun pandemi melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga kita harus belajar secara online, secara daring, tetapi tidak luput dari itu semua, tetap guru-guru yang bercinta kasih, yang berdedikasi memberikan pengajarannya, perhatiannya, didikan dan bimbingannya begitu luar biasa kepada siswa-siswinya. Terima kasih kepada para guru-guru. Kui Lao Shi, Xie Xie Ni Men, Kan Xie Ni Men. Terima kasih juga kepada
semua jajaran dari yayasan maupun sekolah dari Maitreya Wira yang telah membantu proses belajar mengajar baik secara online maupun offline, yang memberikan pengajaran bukan hanya ilmu pengetahuan tapi juga memberikan, mengajarkan tentang perilaku, akhlak dan moralitas kepada anak-anak kami. Semoga kelak anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang berbudi pekerti, bermoralitas dan berakhlak. Selain mereka menuntut ilmu, tapi juga mereka harus mengembangkan perilaku yang baik, perilaku kasih mereka, akhlak dan moralitas mereka. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tadi melihat video tadi, sungguh terharu ya, pada saat waktu pertama kali masuk, waktu diikut apa namanya ospek ya, pengenalan sekolah, sekarang sudah harus selesai 3 tahun, waktu yang sangat cepat. Dan semoga, saya doakan sekolah Maitreya Wira tetap terus mengembangkan sekolah dengan landasan cinta kasihnya, dan semoga menjadi sekolah yang favorit di kota Palembang dan sekitarnya. Sekian dan selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Wandi Mang SPDB yang telah menyampaikan kata sambutannya. Nah, udah disampaikan nih kata sambutan dari perwakilan orang tua. Pasti udah agak sabar semua kan untuk menyaksikan penampilan-penampilan seru pada hari ini? Iya dong, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Kira-kira siapa nih yang bakal tampil duluan? Ada penampilan kolaborasi nih dari kelas 10 dan kelas 11. Wih, nampilin apa tuh? Mereka akan menampilkan tari kreasi Nusantara dari tim Sanggatama Sanggar Tari Maitreya Wira. Wah, kayaknya seru banget nih. Langsung aja yuk kita panggil mereka. Betul, mari beri tepuk tangan yang meriah.
Wah, aplaus dulu nih. Keren banget ya penampilan mereka. Iya, keren banget. Livia bisa gak tuh nari kayak tadi? Aduh, kalau hitung-hitungan masih bisa lah ya. Kalau nari ya gak usah diharapin. Habis ini ada penampilan apa lagi ya? Ada kata sambutan dari Kepala SMA Maitrawira, Bapak Regen Kusuma ST. Oh, kalau gitu langsung aja kita persilahkan Bapak Regen Kusuma ST untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak Regen kami persilahkan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Cahaya Maitreya Bapak Ali SPDB MPD. Yang kami hormati Ketua BPH Yayasan Cahaya Maitreya Bapak Supandi SPDB MM beserta perwakilan-perwakilan yayasan. Yang kami hormati Ketua Mapan Bumi Sumsel Bapak Hardiloho. Yang kami hormati Ketua EPP Sekolah Maitrewira Palembang Bapak Susanto Wijaya beserta pengurus. Yang hadir di sini juga ada perwakilan dari EPP SMP ya, Bapak Chandra. Kemudian dari TK sedang OTW ke sini juga. Kemudian yang kami hormati Kepala SMP Maitrewira Palembang Bapak Roni SPD. Beliau adalah senior saya beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala SD Maitrewira Palembang Ibu Meti Ariana Katrin beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala KBTK Maitrewira Palembang Ibu Emi SPD beserta jajarannya. Yang kami hormati para orang tua dan wali murid SMA Maitrewira Palembang yang sangat antusias hadir secara offline maupun online. Yang kami hormati dan kami apresiasi ketua panitia beserta para guru dan staf sekolah Maitrewira yang telah menyiapkan acara hari ini. Dan tidak lupa para peserta didik angkatan ketiga SMA Maitrewira Palembang dan adik-adik OSIS dan pengisi acara hari ini. Makan pare agar sehat sampai tua. Selamat sore dan salam bahagia penuh berkah untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada panitia. Pertama-tama kami ucapkan, kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat-Nya. Hari ini cuacanya enak. Tadi pagi sudah diawali dengan hujan. Penuh berkah untuk kita semua. Ya, kami berterima kasih langsung sebagai kepala sekolah untuk acara hari ini. Kami berterima kasih kepada, terkhusus kepada EPP, kepada orang tua dan wali murid yang antusias sekali hadir hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mari kita kasih aplaus untuk orang tua yang semangat benar hari ini untuk hadir. Ya. Jadi kami berterima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan kepada kami SMA Maitrewira untuk berbagi dengan adik-adik peserta didik, khususnya peserta didik angkatan ketiga kita yang telah lulus. Ya. Dan kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada yayasan, karena yayasan yang paling mendukung kita, kepada semua pihak sehingga proses 3 tahun ini dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih utamanya kita kepada pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang selalu memberikan support dan bimbingan untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih juga kami ucapkan tadi kepada sponsor, para sponsor yang telah membantu terlaksananya acara hari ini. Dukungan sponsor sangat luar biasa untuk kami semua. Ya, perlu kami laporkan hari ini ada total 47 peserta didik dari angkatan ketiga yang mengikuti acara graduation ceremony. 2 kelas, ada 25 siswa dari kelas MIA dan juga 21 siswa dari kelas IIS. Sebagian tentunya telah memastikan tempatnya di perguruan tinggi, baik dalam kota, luar kota maupun di luar negeri.
dengan beberapa juga telah berhasil mendapatkan beasiswa. Sebagian masih berjuang di UTBK dan kita doakan untuk berhasil ya. Yuk kita kasih support untuk teman-teman kita yang berjuang. Dan juga ada yang masih melakukan proses apply ke beberapa institusi lainnya. Ada beberapa juga yang memilih pendalaman di bidang bahasa Mandarin dan juga program keahlian-keahlian lainnya. Ya, sesuai dengan 3 tahun pembelajaran kita, jadi kita menitik beratkan pada karakter peserta didik. Peserta didik menyesuaikan diri dengan passion masing-masing. Ya, pastinya hampir semuanya telah memastikan program untuk tahap berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik peserta didik angkatan ketiga. Ya. Satu fase telah berhasil dilewati kembali. 3 tahun ini dilewati dengan penuh tantangan dan dimulai dengan offline. Tapi juga ditutup dengan offline, tapi terbatas. Ya, karena peserta didik yang lulus tahun ini lebih banyak menghadapi pandemi daripada yang normal. Betul adik-adik ya? Iya. Dan pastinya kita tetap bersyukur. Betul? Iya. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapat. Perjuangan belajar di saat pandemi ini memberikan arti yang luar biasa kuat. Di mana kebersamaan dalam belajar merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan karakter kita. Kita rindu kebersamaan itu. Semangat para guru yang tak pernah padam untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak itu telah memberikan dukungan baik kepada sekolah, kepada saya, juga kepada semuanya. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kwe Lause. Yuk anak-anak, jangan lupa, yuk kita bilang, Sese Kwe Lause, silakan. Yuk berdiri yuk. Anak-anak semua, adik-adik, mari kita ucapkan terima kasih kepada Kwe Lause. Silakan. Sese Kwe Lause, silakan. Ya. Dan jangan lupa ke depan juga ada papa mama. Ini juga harus ya. Silakan ucapkan juga CC papa mama. Iya. How CC silakan duduk ya. Yang pasti saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada orang tua yang luar biasa. Pandemi ini menuntut kita untuk menjadi ortu yang lebih aktif. Benar ya, papa mama ya. Dan lebih banyak waktu berkoordinasi dengan anak-anak kita. Jadi orang tua ini sudah menjadi tandem bagi Kwe Lause yang di sekolah. Ya, dan ini memperkuat ikatan dalam satu keluarga. Setuju ya papa mama ya? Ya. Jadi papa mama memang benar-benar merasakan anak-anaknya belajar. Dan papa mama juga ikut belajar. Hari ini kita saya bersama Kwe Lause dan panitia di sini memakai tambahan seragam dengan motif batik parang. Jadi mungkin papa mama tadi lihat Kwe Lause dan beberapa panitia itu memakai motif parang. Jadi saya izin untuk cerita sedikit mengenai motif parang ini. Jadi motif parang ini, batik parang ini merupakan motif batik yang salah satu motif batik paling tua di Indonesia. Jadi motif parang menggambarkan garis menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal. Apa artinya? Garis diagonal ini melambangkan penghormatan, cita-cita, dan kesetiaan pada nilai-nilai yang benar. Sementara dari dinamika polanya menggambarkan ketangkasan dan kewaspadaan. Susunan jalinan dari motif parang ini memiliki jalinan tak terputus yang melambangkan kesinambungan. Khusus saat ini, motif parang ini banyak ya, ya Bapak Ibu. Jadi motif parang ini yang khusus saat ini kita pakai adalah motif batik parang rusak. Yang melambangkan ombak yang semangatnya tak pernah padam. Semangat juang yang tak pernah menyerah. Dan itu yang kita harapkan pada peserta didik kita semua.
Setuju, Papa Mama? Setuju ya? Nah, jalinan motif S yang tak pernah putus yang kita pakai ini, itu melambangkan upaya memperbaiki diri dan memperjuangkan kesejahteraan dan silaturahmi. Ya, seperti moto Sekolah Meteor Wira Palembang, antusias, ramah, kasih. Selalu antusias dalam berkarya, selalu ramah dalam berkomunikasi, selalu menjadi pribadi yang penuh kasih. Bersama keluarga, bersama masyarakat, bersama negara, dan juga bersama bumi, alam semesta tercinta. Terakhir, tak ada gading yang tak retak. Kami mohon maaf atas kealpaan kami yang terjadi dalam 3 tahun ini. Kami juga masih belajar, kita semua masih belajar. Mari dukung terus kemajuan pendidikan di Indonesia. Mari dukung terus kemajuan pendidikan di SMA Maite Wira Palembang. Bersama Maite Wira, karakter oke, prestasi pasti. Terima kasih sekali lagi, selamat sore dan semangat selalu untuk adik-adik semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Regen Kusuma atas kata sambutannya. Kebersamaan memang sangat berharga dan dibutuhkan dalam kehidupan kita. Betul banget tuh. Livia, ini bakal ada penampilan puisi dari bestie kita nih. Wah, bestie. Bestie kan banyak. Yang mana tuh? Mevi Lianzen dari kelas 10 IIS. Kita langsung aja ya, persilakan Mevi Lianzen untuk membacakan puisinya. Waduh, ada Mevi. Langsung aja, Kuy. Kisah perjuanganku, karya Mevi Lianzen. Takut, ragu, resah. Bagaimana jika aku terjatuh? Apakah aku bisa meraih impianku? Membanggakan orang tua menuju hidup yang lebih baik. Terus belajar memahami apa tujuanku. Terus berjuang melewati semua rintangan. Rintangan berat, jalan yang tak selalu mulus. Semua akan dilewati, akan kubasmi semua tantangan ini untuk menggapai impianku. Maju, maju dan terus maju tanpa henti berjuang. Aku sudah sampai di sini. Hari terakhirku di masa sekolah ini. Waktu bermain-mainku sudah selesai. Sekarang aku akan melanjutkan kisah hidupku. Kisah tentang perjuanganku membuat mimpi-mimpiku menjadi nyata. Meraih cita-cita menuju masa depan yang cerah. Semua berawal dari mimpi. Berusaha melewati labirin yang entah di mana jalan keluarnya. Namun, hal itu tidak akan menghentikanku. Aku akan selalu merakit kisah ini. Demi diriku dan bangsaku. Karena aku adalah sang penerus bangsa. Berkesan banget ya puisinya tadi. Sebagai penerus bangsa, kita memang harus terus berjuang. Tuh ya, Steven, kita harus berjuang demi bangsa dan negara kita. BTW,
Habis ini ada apa lagi ya, Steven? Ada kata sambutan dari Ketua BPH Yayasan Cahaya Maitreya. Langsung aja ya, kita persilakan Pak Supandi SPD BMM untuk menyampaikan kata sambutannya. Yang saya hormatin, Ketua Mapanbumi Sumsel, Bapak Hardi Loho dan segenap pengurusnya. Yang saya hormatin, Ketua FPP, Bapak Susanto Wijaya dan juga segenap pengurus juga hadir di sini. Yang kami hormatin, para pengurus, kepala sekolah dari masing-masing tingkat, saya tidak sebutkan satu persatu ya. Kemudian juga yang kami hormatin, yang kami banggakan juga, orang tua siswa yang turut hadir di sini dan juga kepada adik-adik yang kami cintai, yang tak terasa 3 tahun perjalanan bersama kita. Semuanya selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua yang hadir di sini maupun yang berada di layar monitor senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga kesuksesan dalam segala hal. Saya mewakili yayasan. Pertama, kami merasa bangga dan bahagia. Bangga karena kami juga bisa turut serta berkontribusi membangun pendidikan untuk generasi muda. Dan kita berharap kontribusi ini bisa berguna bagi bangsa dan negara. Dan kami juga bahagia melihat bagaimana anak-anak didik dari Sekolah Maitrewira, dan mereka ini sebenarnya adalah anak-anak yang baik. Mereka adalah anak-anak yang cerdas dan mereka juga adalah anak-anak yang berprestasi. Sudah banyak prestasi-prestasi yang mereka torehkan. Ini menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan kita semua. Tidak terasa 3 tahun berjalan, walaupun angkatan generasi ketiga ini tentunya tidak sempurna di dalam perjalanan sekolah, karena baru start 1 tahun perjalanan sekolah dunia menghadapi pandemi COVID, sehingga harus belajar secara online. Tetapi semangat dari semua untuk terus mengikuti pelajaran itu juga sangat kita apresiasi. Selamat kepada adik-adik yang segera memasuki babak baru di dalam kehidupan, keluar dari lingkungan sekolah dan ada yang melanjutkan studinya, ada yang mungkin juga mengambil keahlian khusus. Kami dari yayasan, segenap pengurus, kami juga dari segenap guru, kami senantiasa akan mendampingin adik-adik melalui doa. Semoga adik-adik bisa terus ingat apa yang selama ini diperoleh di Sekolah Maitreya Wira. Seperti tadi di awal kita juga menyanyikan lagu Mars Maitreya Wira. Kita menjadikan cinta kasih sebagai landasan. Tuhan menciptakan alam semesta dan kita bisa melihat bagaimana cinta kasih dari kebesaran Tuhan melalui ciptaannya. Alam semesta senantiasa memberi
Dan itu adalah dasar dari cinta kasih. Jadi kunci dari kesuksesan adalah kita memiliki sebuah semangat untuk mengasihi. Di saat kita memberi, sebenarnya kita mendapatkan. Ya, makanya semoga adik-adik senantiasa membawakan semangat-semangat yang ada di selama di sekolah ini bisa dibawa ke dunia masing-masing di dalam kehidupan ini. Terima kasih kami ucapkan tak terhingga atas kepercayaan dari para orang tua yang memberikan kepercayaan kepada kami. Terima kasih kepada para lause, ya, para guru-guru yang sangat luar biasa, yang ya budi jasanya, kontribusi tiada tara, karena apa yang mereka tanamkan itu akan terus bertumbuh hingga usia lanjut. Terima kasih kepada segenap kepala sekolah, kepada orang tua siswa, kepada jajaran FPP, dan kepada pengurus. Semua berkontribusi hingga kita melewatin hari demi hari sampai pada hari ini. Dan kami juga berterima kasih kepada segenap guru-guru, kemudian juga para staf yayasan yang terus berjuang. Sekolah kita semakin lama juga semakin terus berkembang. Ya, adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami. Karena pada tahun ini pun kami merasa sangat bersyukur walaupun pandemi. Ya, tetapi justru animo dari masyarakat yang mau bergabung ke sekolah kita semakin tinggi. Bahkan tahun ini yang bergabung ke sekolah Maitreya Wira dari tingkat TK sampai SMA, atau kita yang mungkin kenal sebagai penerima siswa baru, ini adalah yang tertinggi dari penerimaan siswa selama ini. Ya, bahkan kenaikannya itu dari tahun yang kemarin mencapai 30%. Ini angka yang sangat tinggi, dan ini tidak lain dari semua upaya segala macam perjuangan dari para lause. Semoga Sekolah Maitreya Wira terus berkarya di dalam membantu bangsa, negara, dan dunia untuk membentuk generasi-generasi yang berakhlak moral dan juga dibekali dengan wawasan, pengetahuan, dan teknologi. Terima kasih, selamat dan sukses untuk adik-adik semua. Semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera selamanya. Terima kasih, selamat sore menjelang malam. Sudah malam mungkin ya, gak kelihatan lagi. Sisi Tatya. Terima kasih kepada Bapak Supandi SPDBMM atas kata sambutannya. Walaupun kali ini terhalang dengan wabah COVID, kita harus tetap semangat berjuang dan belajar. Betul banget, Stephen. What's next? Ada graduation speech dari lulusan terbaik kelas 12 IIS dan 12 MIA. Wah, ternyata Koko Cece kita pintar-pintar semua ya. Betul nih, woman yesu hencong ming Livia. Kita langsung aja ya, persilakan Cece Zelin dan Cece Karen untuk menyampaikan pidatonya. Chungjing de Qigang Kaixin Wenhua Qiaoyi Jijin Hui Zhixi. Qigang Kaixin Wenhua Qiaoyi Jijin Hui Zixing Zhixi. Qigang Kaixin Suixiao Qia Zhang Hui Zhixi. Qigang Kaixin Gao Zhong Xiao Zhang. Qigang Kaixin Zhu Zhong Xiao Zhang. Qi Kang Kai Xin Xiao Xue Xiao Zhang. Qi Kang Kai Xin You Er Yan Yuan Zhang. 尊敬 的各位老师，各位敬爱的家长，以及我最爱的朋友们，大家好。Puji syukur kita hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita semua di sini bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat.
untuk mengikuti acara pelepasan dan perpisahan siswa-siswi kelas 12 SMA Metrawira Palembang Angkatan Ketiga. Perkenalkan, saya Zelin Valencia Margareta. Saya mewakili teman-teman dari kelas 12 IIS akan menyampaikan pidato mengenai perjalanan dan kenangan kami selama 3 tahun berada di SMA Metrawira ini. Tidak berasa waktu berlalu begitu cepat. Rasanya baru kemarin kami mengikuti MPLS, berkenalan dengan Koko Cece Senior, Kewelose, dan keluarga besar SMA Metrawira Palembang. Apalagi ketika masa COVID-19 melanda Indonesia, hal ini menyebabkan kami harus beradaptasi dengan moda pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama kurang lebih 1,5 tahun. Bertemu guru-guru dan teman-teman secara virtual, belajar dan berkomunikasi dengan mereka secara jarak jauh. Tetapi, hal ini tidak menghalangi Kewelose untuk mendidik dan berbagi ilmu dengan kami. Sekolah terus memberi dan memfasilitasi kebutuhan pembelajaran jarak jauh hingga pembelajaran tatap muka terbatas yang kami ikuti ketika kelas 12 kemarin. Masa SMA di sini penuh dengan memori yang sangat berkesan. Kami pernah mengadakan bakti sosial dan menggalang dana dengan berjualan di tempat-tempat umum. Kami juga pernah mengadakan market day untuk berkreasi dan belajar berwirausaha. Saya sendiri pernah terlibat dalam OSIS, sehingga membantu saya belajar memanajemen diri. Lalu saya juga pernah diberi kesempatan untuk mengikuti lomba yang harus disiplin hingga larut malam. Tapi itu semua adalah kesempatan yang berharga yang mungkin hanya bisa saya dapatkan dari sekolah ini, tidak dari sekolah lain. Sudah banyak kenangan yang telah kami lewati bersama selama 3 tahun bersekolah di SMA Metrawira ini. Sudah banyak juga suka dan duka yang kami lewati bersama. Tetapi ada pepatah yang mengatakan, jika ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Kini telah tiba saatnya kami melanjutkan fase pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Kami bangga dan bersyukur dapat bergabung dalam SMA Metrawira ini. Hal ini karena SMA Metrawira tidak hanya mengedepankan akademik saja, tetapi menuntut kami menjadi siswa-siswi yang beretika dan berkarakter. Dalam kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman kelas 12 IIS mengucapkan banyak terima kasih kepada Kewelose yang telah mengorbankan waktunya untuk mendidik dan membimbing kami. Saya mewakili teman-teman juga memohon maaf jika selama 3 tahun ini kami telah banyak membuat kesalahan dan kenakalan. Kenangan suka dan duka yang telah diukir tidak akan dilupakan. Terima kasih pula terutama untuk Papa dan Mama yang terkasih. Semua jerih payah dan pengorbanan kalian bagi pendidikan kami sungguh tak ternilai harganya. Selain itu, dalam kesempatan berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada seluruh teman-teman angkatan ketiga atas kelulusannya. Bagi teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mari kita teruskan perjuangan tersebut. Dan bagi teman-teman yang ingin bekerja, kelak semoga sukses dan berhasil. Semoga kita semua bisa meraih cita-cita yang kita inginkan. Adapun harapan serta doa dari kami untuk SMA Metrawira ini. Kami berharap SMA Metrawira dapat terus berkembang dan maju dalam segala aspek pendidikan. Menciptakan generasi muda yang berpendidikan tinggi dan berkarakter baik. Seperti slogan kita, karakter oke, prestasi pasti, yes. Kami juga berharap Kewelose dan segenap pengurus SMA Metrawira selalu diberkati kesehatan dan kebahagiaan. A farewell must happen before we can meet again. Perpisahan itu harus terjadi sebelum kita bisa berjumpa lagi. Akhir kata, saya Zelin Valencia Margareta, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sisi Tachia, Cai Cien. Junjing de Kaxin Wenhua, Jiao Yu Qi Qin Hui Chu Xi, Junjing de Kewe Kaixi Xue Xiao Xiao Zang,
各位老师、各位员工、各位爸爸妈妈和我亲爱的朋友们，大家晚安。First of all, I would like to say that I'm very honored to have been given the opportunity to present this speech representing all of my friends. Dear friends that I'm proud of, ribuan hari telah kita lewati bersama dalam suka dan duka. Banyak hari terlewati dengan kisahnya masing-masing. Sekolah ini adalah saksi pertumbuhan kita dari hari ke hari. Selama masa sekolah, kita sering mendapatkan tugas dan ujian. Namun, masa sulit tersebut akhirnya terbayar hari ini karena kita telah sampai pada akhir perjalanan di SMA dan kita baru saja membuka gerbang baru menuju ke tahap selanjutnya dalam kehidupan. It has been 3 short years and here we are, ready to graduate. We worked hard to get to this point, but we didn't do it by ourselves. We owe a huge debt of gratitude to our teachers, staffs, parents, and friends. Kepada guru-guru, terima kasih telah tanpa pamrih berbagi waktu, bakat, dan pengetahuan dengan kami. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengajari kami dan mengajarkan kami dengan semangat hingga akhir. Dan maafkan kami jika kami sering membuat guru-guru kesal. Kepada orang tua, terima kasih telah mendukung kami dengan berbagai cara. Terima kasih telah membangunkan kami setiap pagi, memberikan kami makanan, dan memastikan kami telah diberikan pakaian untuk ke sekolah. Terima kasih telah membantu kami dengan pekerjaan rumah, mendengarkan keluh kesah kami, dan membayar biaya kelas kami. Kepada teman-teman sekalian, terima kasih telah saling membantu dan mendukung selama bersekolah di SMA Maitra Wira Palembang. Fellow graduates, I have known you for a long time, and I know that each and every one of you has something special. You all are creative and smart in many different ways. Never let anyone else define you. No one has the authority in this life to tell you what you can and cannot do. Nobody knows what the future holds for you and who you may influence along the way. Every last one of us is unique, which means we will take on different paths, lifestyles, and obstacles to reach success. Saya di sini memberitahu teman-teman semua, tidak masalah berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan suatu hal selama kita menyelesaikannya itu sendiri. Ya, kita pasti akan mengalami kegagalan dalam melakukan hal-hal baru, namun itu akan mengarahkan kita ke arah baru untuk mencapai tujuan kita. Maka dari itu, jangan mudah menyerah. Up until recently, I felt nervous whenever I thought of finishing school and starting a new chapter. But standing here today, after going through the senior year, I'm filled with ecstasy and excitement to venture into another world and overall I have. Untuk teman-teman yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan teman-teman yang langsung bekerja, mari kita teruskan perjuangan kita. Dan semoga kita mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan masing-masing. Dan semoga kita dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan. Remember to be a humble human being to everyone you meet along the way. To be a positive person for yourself and those around you. Remember, I'm counting on seeing you conquer life in your own fantastic way. 我今天的演讲就到此为止，谢谢大家的关注。哇，tepuk tangan dulu yuk, touching banget ya pidatonya. Betul banget, kita yang kelas 10 jadi makin semangat untuk belajar. Jadi tambah semangat buat ngejar mimpi setinggi langit gitu loh. Yep, betul. Next ada apa lagi? Selanjutnya ada penampilan solo nih dari koko ganteng kita. Wih, pasti keren banget ya. Langsung aja kita persilakan Ko Jason dengan Flower Dance. Thank you.
tepuk tangan dulu yuk. Keren banget ya penampilan koko ganteng kita. Yap, betul. Abis ini ada apa lagi ya? Udah puncak acara nih Steven, yaitu penyematan gorden dan pemberian map ijazah serta SK kelulusan yang akan dibacakan wali kelas 12. Wah, udah puncak acara aja nih. Kalau gitu langsung aja yuk, kita persilakan Pak Supandi, Deki Lausi, dan Miss Novita untuk prosesi kelulusan dan penyerahan plakat penghargaan. Kepada Pak Supandi, Deki Lausi, dan Miss Novita, kami persilakan. Baik, tibalah kita di acara puncak kita pada malam hari ini. Izinkan kami membacakan nama-nama lulusan SMA Maitreya Wira Palembang angkatan ketiga. Iya, betul Lause. Oke, dipersilakan mungkin kepada tim untuk bersiap-siap. Kita tunggu sebentar ya. Baik. Berdasarkan surat keputusan Kepala SMA Maitreya Wira Palembang nomor 421.3 garis miring 006 garis miring SK strip SMA MTRY garis miring 5 garis miring 2022. Berikut ialah nama lulusan tahun ajaran 2021-2022 SMA Maitreya Wira Palembang. Peminatan ilmu-ilmu sosial. Di tempat ya, karena kita akan membacakan apa Miss ini? Akan membacakan penghargaan untuk peserta didik yang meraih penghargaan terbaik umum ya, iya. Terbaik umum di peminatannya masing-masing. Jadi masing-masing peminatan ada tiga terbaik. Loh. Tiga yang terbaik. Iya. Kita langsung saja bacakan nama adik-adik yang dipanggil. Harap segera menuju ke atas panggung lewat panggung bagian sebelah kanan ya. Baik. Dari peminatan ilmu-ilmu sosial, terbaik ketiga ialah Jason Susilo Dwijaya Putra. Beri aplaus yang paling meriah untuk Jason Susilo Dwijaya Putra. Betul, ya. Terbaik kedua ialah Wendelin Dragina Chandra. Selamat kepada terbaik pertama dari peminatan ilmu-ilmu sosial. Nah, siapa nih Lose ya? Zelin Valencia Margareta. Selanjutnya langsung saja kita ke peminatan matematika dan ilmu alam. Iya, jadi terbaik ketiga adalah Sherly Honora. Terbaik kedua diraih oleh Vivian Angelica.
Dan terbaik pertama diraih atas nama Karen Monica Aprilia. Oke. Yuk, kita lihat ke kamera sama-sama ya. Ier, San, Cis. Terus, atau kita tepuk tangan saja ya, tepuk tangan dong. Kita tepuk tangan yuk, yang paling meriah untuk lulusan angkatan ketiga. Terus lebih meriah lagi. Oke, terus. Terus makin meriah, wuh. Oke, sudah selesai ya. Selamat kepada Koko CC kita. Kami yakin pencapaian hari ini bukanlah yang terakhir, melainkan akan ada semakin banyak pencapaian dan kesuksesan di kemudian hari. Congrats Koko CC, I wish you success. Best wishes on your next adventure. Iya nih, 毕业快乐，前程似锦. Yep, betul. Eh, BTW, keren-keren semua ya Koko CC kita. Betul banget, pasti mereka ini udah nyiapin jauh-jauh hari nih buat tampil cantik dan kece-kece malam ini. Betul, guru-guru kita juga gak kalah cantik dan kece nih. Bener banget. Eh Steven, lihat nih ada drum, ada bass, terus ada keyboard. Kira-kira siapa yang mau konser? Kayaknya bakal ada konser dari Koko Cece kita nih. Wah, ternyata Koko Cece kita pintar bermusik juga ya. Iya dong, langsung aja kita persilakan band yang akan menampilkan lagu History. Aplaus dulu yuk. You gotta help me, I'm losing my mind. Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong, I thought we were holding on. Aren't we? No, they don't teach ya this in school. Now my heart breaking and I don't know what to do. Thought we were going strong, I thought we were holding on. Are we? You and me got a whole lot of history. We could be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let me go, we can make some more. We can live forever. All of the rumors, all of the fight, but we always find a way to make it out alive. Thought we were going strong, I thought we were holding on. Aren't we? You and me got a whole lot of history. We could be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let me go, we can make some more. We can live forever. Mini bars, expensive cars, hotel rooms and new tattoos. The good champagne and proper place, but we don't mean anything. Cause the truth is out, I realize that without you here, life is just a lie. This is not the end, this is not the end. We can make it, you know it, you know. You and me got a whole lot of history. We could be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let me go, we can make some more, we can live forever. So don't let me go, so don't let me go, we can live forever. Baby, don't you know, baby, don't you know, we can live forever.
Widih, tepuk tangan dulu yuk. Keren banget ya penampilan mereka. Gak nyangka Koko-Koko jago ngeband. Iya, bener banget. Kok, next adain konser ya? Iya kok, jadi kami dapat tiket gratis. Asik, minimal VIP kok. Canda kok, makasih ya kok. Nah, selanjutnya ada apa nih Steven? Kali ini kita bakal nyaksiin penampilan dance dari Koko Cece kita. Ternyata selain pintar bermusik, Koko Cece kita pintar ngedance juga ya? Iya dong, mereka kan sering menang dance, Livia. Waduh, makin gak sabar nih. Kalau gitu langsung aja ya kita persilakan mereka. Rang woman yi relie de zansheng huan ying tamen chu chang. Keren banget dance Koko Cece kita. Aku jadi berminat ikut ekskul dance deh.
Emangnya kamu bisa ngedance? Mana sini aku mau lihat. Gini nih. Eh kok kayak robot ya? Gimana nih kok Justin, ACC enggak? Ya udah pasti enggak dong kok. Eh, abis ini ada apa lagi ya? Ada drama musikal dari Koko Cece kita. Wah, ternyata banyak banget ya bakat Koko Cece kita. Selain sering juara dalam bidang akademis, mereka juga jago dalam bidang seni. Betul banget, diborong semua tuh. Yuk langsung aja ya kita sambut mereka. Kepada mereka kami persilahkan, beri tepuk tangan yang meriah. Alodia adalah cewek yang dinilai paling beruntung di sekolah ini. Gak heran, banyak yang memujinya seperti itu, karena hampir seluruh fasilitas sekolah ini adalah sumbangan orang tua Alodia. Medi. Medi, kamu lagi ngapain? Aku lagi belajar latihan soal buat UTBK. Pantes aja, fokus banget. Dari tadi aku panggil gak nyaut-nyaut. Hehehe, maklum. Menjelang UTBK harus makin fokus. Nah, kalau ini Madeline Alexa McKenzie, a.k.a. Medi. Medi dan Alodia itu bestie. Seperti sumpit, gak bisa dipisahin. Medi juga murid paling rajin, disiplin, dan selalu ranking 1 di kelas. Sampai-sampai, Alodia yang malas ikut menjadi sangat rajin berkat Medi yang membawa positive vibe. By the way, itu ada Draven. Samperin yuk. Yuk. Udah ketular kamu nih, Matt. Draven jadi nempel sama buku terus. Udah kayak perangko. Dih, kok aku? Ya, aku bacanya buku pelajaran. Lah, kalau ini komik gak jelas. Apa sih kalian berdua? Datang-datang langsung komen. Udah cocok tuh jadi admin Short Secret. Kamu kalian mention secret, selalu standby all the time, ya nggak, Matt? Bener, buktinya aja pagi-pagi selalu di sudut sekolah. Apalagi kalau bukan update gosip terkini dari sekolah kita. Hei, mulut kamu, asal bunyi aja. Draven, cowok yang bernama lengkap Draven Nate Grayson ini emang ada aja kelakuannya untuk membuat orang sekelilingnya tertawa. Draven merupakan anak rantau, jadi otomatis dia juga anak kos. Astaga nih bocah, pagi-pagi langsung tidur. Biarin, biar rezekinya dipatok ayam, terus ayamnya dikasih deh ke aku. Gaje kamu, gak jelas. Bla bla bla. Aduh, apa sih ribut-ribut? Pasti udah mimpi sampai Rusia tuh. Theodore Lutherford, atau Theo. Theo ini merupakan orang dengan definisi tidak punya pendirian akan hidup. Ditanya apa saja, selalu jawab terserah. Welcome to South Shore High School. Kehidupan akan dimulai. And who am I? Itu adalah rahasia lain yang tidak akan terbongkar. XOXO Shore Secret. Guys, kalian rencana kuliah di mana? Aku mah bebas. Ya elah Theo, bebas mah bukan kampus. Aku kayaknya langsung kerja deh. Soalnya aku kan anak rantau, jadi aku gak mau nambah beban orang tuaku di sana. Ya, kalian pada tau lah ya, papa aku gimana. Overprotective. Sayang banget loh, otakmu selancar sungai, gak dikasih kuliah keluar. Bener tuh, Matt. Lagian juga kalau kita terus berada di zona nyaman dan menetap di kota ini, pikiran kita akan kehidupan gak akan deh terbuka. Tumben kamu bijak, ambil quotes dari Pinterest ya. Ah, elah. Aku serius, Madeline. Iya. Emang apa sih alasan papa kamu gak bolehin kamu kuliah keluar? Papa aku itu takut aku kenapa-kenapa. Secara aku juga anak sulung kan, jadi dia pasti takut.
Weh, jangan dari aku sih. Jangan keluar kalau gak direstuin oleh orang tua. Gak akan beres. Bener juga tuh. Omong-omong, kamu gimana lo dia? Aku sebenarnya capek selalu dituntut dengan apa yang papa aku mau. Kamu udah coba ngomong? Mana tahu mereka bolehin kamu jadi penyanyi. Kata mereka, penyanyi itu susah untuk terkenal sama maju. Jadi aku harus kayak kakak aku deh, jadi dokter. Hot news, sweeties. Kalian pernah nggak sih ngerasain dibanding-bandingkan dengan keluarga sendiri? Apalagi saudara kandung kita loh, rasanya nggak enak banget. Ditambah orang tua kita yang selalu menuntut kemauannya dengan cara yang menurut mereka benar. Aku tahu, orang tua memang mau yang terbaik untuk anaknya. Tapi, apakah salah jika anak mempunyai cita-cita yang berlawan arah dengan orang tua? Itu yang dirasakan oleh Alodia Olis Edison. Siswi yang kita kira selama ini beruntung, ternyata enggak juga ya. Kok pada ngeliatin aku sih? Coba cek Sour Secret. What? Ini admin Sour Secret siapa sih? Wah, kerja parah. Fix, kita berempat bukan adminnya. Biasanya yang gitu-gitu, ya itu. Di, kok aku? Kamu kira aku kurang kerjaan? Dari tadi aja kita bercerita kan? Mana sempat mau ngetik-ngetik? Aku ada feeling kalau adminnya itu cewek dan dia pasti ada di kelas kita. Setuju. Dari cara typing sama feeds Instagram Sour Secret udah terlihat jelas kalau dia itu cewek. Masalahnya, gimana kalau papanya Allah dia sampai tahu? Ah, bisa abis aku. Kalau sampai adminnya ketemu, berhadapan sama aku. Ntar nangis. Papa, Mama, tumben ngumpul. Hebat ya kamu, buat akun gosip dengan menjelekan Papa dan Mama. Mama tahu kamu gak mau jadi dokter, nak. Tapi menjelekan kami di depan umum itu gak baik. Emang kamu sangat beda dengan kakakmu. Lihat dia, sukses menjadi sarjana kedokteran seperti kami berdua. Kami ini mau yang terbaik untuk kamu, loh dia. Aku cuma mau Papa sama Mama ngertiin aku. Aku pengen jadi penyanyi. Penyanyi itu gak akan buat kamu lebih baik dari kakakmu. Papa ingin kamu belajar yang rajin dan jadi dokter. Biarin Alodia coba, Pa. Kamu lebih baik ke kamar dan belajar sekarang. Mah, boleh nggak aku daftar kuliah ke luar negeri? Kata guru aku, peluang aku untuk masuk ke universitas ini besar, Mah. Apalagi dengan nilai rapot aku yang rata-rata A. Boleh kok, Madeline. Tapi ingat ya, kamu juga harus mendapatkan restu dari papamu ya, nak. Makasih, Mah. Oke, aku bakal tanya papa. Papa. Aku boleh nggak daftar kuliah ke luar negeri? Kata guru aku, peluang aku untuk masuk besar loh, Pa. Apalagi rata-rata nilai aku A semua. Kamu udah berapa kali Papa bilang Medi? Kuliah di sini saja, jadi Papa dan Mama bisa memantau aktivitas kamu. Di luar negeri itu terlalu bebas untuk kamu sebagai anak perempuan. Oke, Pa. Gimana, nak? Sudah tahu mau kuliah di mana? Papa daftarin aku aja. Aku ngalur. Kamu sebenarnya punya tujuan hidup gak sih? Ya punya lah, Pa. Tujuan hidup aku tuh buat Papa dan Mama bangga. Kalau gitu, kami akan mendukung apapun keputusan kamu. Jadi, kamu tinggal pilih aja ya, universitas dan jurusannya. Iya, Ma. Secepatnya bakal Tio putusin. Nah, bagus itu. Ya udah, kamu ganti baju dan makan dulu sana. Mama udah masakin sayur kesukaan kamu. Siap.
喂，妈，你好吗？好啊，你呢？你好吗？很好啊。Papa呢？Kerjaan papa gimana, ma? Lancar? Ya, begitulah. Semenjak uangnya dibawa kabur oleh mantan rekan papa kamu, dia jadi sering putus asa. Ma, ni pie tansin. Pie iho. Draven akan langsung bantuin bisnis papa. Apa kamu gak mau kuliah? Draven gak minat kuliah, ma. Mending langsung cari uang supaya cepet nikah. Dasar kamu ini, emang gak pernah berubah ya sifat usilnya? Ada-ada aja. Na ciu hao. Draven xin si cao i xiao. Hata, jangan lupa makan dan beribadah ya. Mama Shen Kuan oh. Oke ma, zai jian. Dearest followers, tidak terasa besok adalah ulangan terakhir di sekolah, dan artinya perpisahan akan semakin dekat. Perpisahan tidak lengkap tanpa adanya pesta, bukan? Maka dari itu, South Shore High School mengadakan acara graduation untuk kelas 12 dengan tema prom party. Kira-kira siapa yang bakal paling wow di hari H? Apakah our beloved Alodia atau our smartest Madeline? As always, nama kita selalu di-mention oleh seratu gosip. Bener banget, tapi itu gak penting. Karena sebentar lagi kita bakal graduation. Yay, so excited! Kalau kita bawain satu penampilan untuk perpisahan, mau gak? Berdua? Jangan dong. Ya, kita cari orang. Kita harus buktiin kepada orang tua kita kalau kita itu serius dengan mimpi yang selama ini kita kejar. Kamu bener, Medi. Aku namain grup kita Glambition. Keren-keren. Tapi sebelum itu, kita harus selesaiin ulangan akhir kita dulu. Setuju. Besok ulangan terakhir, lalu kita akan buat penampilan terbagus kita. As you wish, madam. Kau merasa sendiri, jangan pernah kau berkecil hati. Hilangkan semua kisah gelisah, tunjukkan pada dunia kau bisa. Coba sejenak kau renungkan ini, langkahkan kaki dan mantapkan hati. Yakinlah semua, kan mari saja, jadikan hidupmu lebih indah. Someday you'll find that you are brighter than the star. Just be strong, just be brave, ambition, yes you can. Kaulah bintang hidupmu. Lupakanlah semua yang lalu, kita sambut yang baru. Janganlah kau ragu untuk maju, kejar semua impianmu. Hadapi semua rintangan, kuatkanlah tekadmu. Semua anggapmu, yakinkanlah dirimu. It's a brand new day. Wah, sepertinya ada yang mau membawa penampilan nih ke acara perpisahan nanti. Alodia dan Medi. Dengar-dengar, mereka lagi mencari anggota untuk memperlengkap performance mereka. Yuk, siapa yang mau daftar? Langsung hubungi mereka aja. Alodia, aku boleh ikutan gak isi acara nanti? Boleh dong, aku sama Medi rencananya mau nyanyi. Kamu bisa? Bisa dong. Aku mau penampilan kita yang paling memukau. Jadi, coba sekarang kamu nyanyi. Hah? Di sini? Yap. Alright. He said one day you leave this far behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child. These are the nights and every time.
father told me. Okay, you win. Makasih ya, Lodia. Kita harus cari dua member lagi nih. Gimana kalau Lexi dan Faya? Boleh tuh. Lagian mereka juga cewek terakhir di kelas kita. Heh, kalian berdua, jangan ngobrol mulu dong. Lihat tuh, Bu Guru udah mau datang. Bawel. Hey sweetest, akhirnya ulangan akhir kita selesai juga dan pengumumannya akan diumumkan beberapa hari lagi. Jari ini gatal rasanya jika tidak menulis bahwa Alodia dan anggota baru mereka, Amaretta Jacqueline alias Reta, yang sudah resmi bergabung menjadi anggota Glambition dan yang katanya akan merekrut kedua perempuan yang tersisa di kelas, yaitu Lexi Tania Isabel dan Fayara Nicole Lins. Mari kita lihat hasil penampilan mereka nanti. XOXO. Berapa kali harus papa kasih tahu? Kami itu harus jadi dokter, Alodia. Pa, Alodia cuma pengen tampil untuk terakhir kalinya di SMA. Anak keras kepala, kamu lebih baik belajar dan ikut les supaya bisa masuk universitas negeri jurusan kedokteran. Tolong, Pa, kali ini aja. Pokoknya, sehabis ini gak ada lagi nyanyi-nyanyian. Kamu itu harus seperti kakak kamu. Lihat dia sekarang, menjadi sarjana kedokteran seperti papa dan mama. Iya, Pa. Ingat, Alodia, kamu harus menjadi dokter seperti keluarga kamu. Kamu mau beda sendiri, enggak kan? Tapi... Ini demi kebaikan kamu, jangan bantah papa. Eh, dengar-dengar kalian berdua mau nyanyi ya di acara perpisahan nanti? Iya, emang kenapa? Driven, kita jangan mau kalah dong. Dasar hati penuh iri dan dengki. Emang kalian pada mau ngapain? Ngegombal cewek? Sekata-kata ya kamu. Ya udah, kalau gitu aku tantang kalian berdua dance. Gimana? Dance doang? Aduh, gampang banget. Lihat aja ntar kami berdua dance. Langsung deh jadi buronan ibu-ibu. Si gak nyambung. Apa hubungannya dance sama buronan ibu-ibu? Ya mana gue tahu. Kan gue Asbun, asal bunyi. Ya udah Fen, kita langsung aja cari orang buat penampilan terbagus di dunia ini. Bisa banget bahasanya udah setinggi langit. Ayo Teo, kita buktiin ke cewek-cewek yang langganan masuk Sure Secret. Kurang ajar. Hello sweetness. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa dan siswi di sekolah ini. Pengumuman kelulusan. What a great news bahwa seluruh angkatan kali ini lulus dengan nilai memuaskan semua. Selamat untuk kalian semua, terutama untuk Madeline Alexa McKenzie yang menjadi juara umum. Untuk yang lainnya, kalian sudah sangat bagus untuk sejauh ini. Selamat untuk kalian semua. Selamat, Medi. Ditunggu ya makan-makannya. Dasar, gak ikhlas banget sih kamu. Ya, maklum. Namanya juga anak kos. Selalu mengambil kesempatan deh dalam kesempitan. Selamat Besti, kamu emang layak dapetin juara umum. Thank you Sista. Wih, gak sia-sia belajar 24 jam bagai mendaki gunung. Apa sih Teo? Lebay banget kata-kata kamu. Udah mau jadi pujangga dia. Omong-omong, kita bentar lagi pisah nih. Iya, semoga kita gak ngelupain masa-masa kita di SMA ya. Bener banget tuh, senang dan susah kita lewati bareng. Bareng si... admin gosip. Yaelah, Fen, mecahin suasana aja deh kamu. Orang lagi di TikTok gini, malah nyinyir. Biasa nih, emang gak jelas. Dimarahin, guys. Lapor admin nyinyir, mampus kalian. Lapor sana, udah langganan.
Good night, sweetest. Malam ini adalah malam yang akan pecah dan pastinya seru karena akan ada penampilan dari para murid-murid South Shore High School, mulai dari nyanyian sampai dance. Kira-kira penampilan mereka bakal pecah nggak ya? Atau malah nggak sesuai ekspektasi para penonton? Dan jika kalian masih bertanya-tanya siapa di balik akun Shore Secret, kalian nggak akan pernah tahu. Play it safe, sweetest. Bener-bener ya, udah mau perpisahan aja masih sempat nih akun update. Tapi aku yakin identitas dia bakal kebongkar hari ini. Kok kamu bisa yakin gitu sih? Aku udah suruh Draven mantau semua anak kelas kita, termasuk yang paling pendiam. Boleh tuh, siapapun pelakunya, aku doain bibirnya doer. Bener tuh, ya udah, mending sekarang kita fokus untuk penampilan kita malam ini. Okay, girls, let's do this. Go, 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 ciao! When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, when tomorrow comes, when tomorrow comes. And the road is long, I look up to the sky, darkness all around, I stop and I won't fly. Then I sing along, then I sing along, then I sing along, then I sing along. I got all I need when I got you and I, cause I look around me and see a sweet light. I'm stuck in the dark, cause you're my flashlight. You're getting me through the night. It kicks out my heart when you're shining in my eyes. I can't lie, it's a sweet light. I'm stuck in the dark, cause you're my flashlight. You're getting me through the night. Penampilan dari mereka berhasil membuat para penonton kagum akan suara mereka. Kira-kira suara indah Alodia mampu nggak ya melulukan hati donatur terbesar di sekolah ini, alias Papa Alodia sendiri? Oh, jadi di balik akun gosip sekolah ternyata kamu. Sumpah, aku selama ini bayangin suara akun gosip itu cewek. Semua orang pasti ngira dia cewek. Gaya ketikannya aja kayak gitu. Aku doain bibir kamu jadi doer. Gosipin orang mulu kerjaannya. Motif kamu apa buat akun ginian? Kejelas banget tuh orang. Ditanya malah kabur. Biar aku viralin tuh orang. Kemarin-kemarin dia viralin kita. Sekarang kita viralin dia. Bener banget. Si Mei itu udah kayak ibu-ibu komplek tau. Definisi diam dikira cupu, bergerak menjadi suhu. Bahasa apa lagi sih, Van? Van. Ya udah. Mending kalian berdua siap-siap, Gih. Abis ini penampilan kalian kan? Iya. Yaudah, Yuvan. Kita siap-siap. Papa gak nyangka, ternyata suara kamu sebagus itu. Benar sekali, Ma bangga dengan kamu.
Makasih Mama, Papa. Maafin Papa ya, selama ini selalu nuntut kamu sesuai keinginan Papa, tanpa memikirkan perasaan kamu. Kami janji nggak akan membanding-bandingkan kamu dengan kakakmu lagi. Papa juga kasih kamu kebebasan untuk memilih jurusan kuliah yang kamu minati. Serius, Pa? Makasih banyak, Pa. Mama. Iya, sama-sama, sayang. Ya udah, kita duduk dulu yuk. South Shore High School, Shore Secret here, and I have the biggest news ever revealed. Mungkin semua orang bertanya-tanya siapa di balik akun ini dan menunggu reveal. Sejujurnya, selama ini kita hidup berdampingan dengan gosip dan hidup aku yang cukup datar tidak mampu mengambil perhatian siapapun. Maka dari itu, akun ini dibuat untuk menyita perhatian kalian untuk aku. Dan siapa aku? Aku akan beritahu. Sincerely, Matthew.
Hey, how you pucin guys? Nice to meet you again. Eh, Draven, sini-sini, duduk dulu. Yo bro. Gimana kabar kamu? I'm good. Gimana kabar kalian? Kami baik, selalu baik. By the way, katanya kafe kamu lagi hektik banget. Bisa-bisanya kamu datang ke sini. Iya nih, tumben banget. Biasanya kafe adalah prioritas kamu. Draven Nate Grayson yang sekarang merupakan owner of Nate's Cafe. Cafe ini ramai akan pengunjung dan dikenal dengan desain interior yang instagramable dan coffee latte-nya yang creamy. Sangat cocok untuk kalian yang mencari tempat cozy untuk kerjain tugas kuliah. Udah aku serahin semua ke manajer di sana. Pokoknya aman dah. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama kalian nih. Kapan lagi kan? Wow, ini nih baru Draven the boss. How sweet. Ini si Draven lagi mode sweet nih. Biasa diajak keluar susah banget. Peace. By the way, gimana kabar kuliah kamu, Alodia? Stres, pusing kepala. Aduh, bisa gila. Setiap hari dikasih tugas dan berakhir numpuk. Tapi gak apa-apa, aku harus tetap kuat. Alodia strong. Tak disangka-sangka, Alodia telah menjadi mahasiswi DKV di Universitas Indonesia. Tidak melupakan hobinya, dia juga seorang selebgram saat ini. Dia mengikuti audisi menyanyi dan lolos berkat suara merdunya. Tidak heran kenapa dia bisa menjadi famous seperti sekarang. Sedangkan Medi merupakan mahasiswa jurusan bisnis dan membuka all shop painting yang ingin ia jadikan inovasi baru di perusahaan papanya. Jelas, Theodore. Akhirnya cowok ini memutuskan untuk masuk ke universitas swasta dengan jurusan ilmu komunikasi. Dan wow, skenario Tuhan memang benar-benar tidak bisa ditebak. Sincerely, Matthew The Shore Secret. Aku masih gak nyangka kita bisa sampai tahap ini. Dulu katanya Draven mau kerja dan malu-malu kalau bahas tentang kuliah. Eh, ternyata bisa buka his own cafe store. It's great. Dan ya, waktu berjalan cepet banget. Iya nih, dulu kita masih belum kepikiran mau ngapain. Ikut alur aja dan ternyata sudah semester 2 aja nih. Gak kerasa. Setuju. Jadi flashback masa-masa SMA nih. Kalian ingat gak waktu graduation tentang Matthew? Sekarang akun gosipnya berkembang dengan pesat. Gak nyangka aku. Kemarin gempa rentet sekolah tuh. Sekarang gempa rentet satu Indonesia. Bener banget. Eh, mumpung ada selebgram, mending kita suruh si selebgram ini nyanyi. Bener banget. Kapan lagi kan dinyanyiin selebgram yang lagi viral ini? Loh, kok tiba-tiba aku? Ya udah, mau request lagu apa nih? Aku mau request lagu apa tuh yang Happy, Happy Did Exist. Lagunya Marian Jola bukan? Sembarangan aja kamu. Payphone by Maroon 5 tahu, bukan Marian Jola. Udah-udah, kalian mending diem dulu deh. Kalau dia mau nyanyi nih. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spend on you. Where have the times gone? Maybe it's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of shh. One more stupid love song, I'll be safe. Inilah perjalanan kami. Suka dan duka yang kami tempuh sekarang membuahkan hasil yang manis. Dengan semangat dan usaha, kita semua pasti bisa untuk ke titik sekarang kita berada. Yesterday brought the beginning, tomorrow brings the end. Though somewhere in the middle, we became the best of friends. See you on top guys, and goodbye! Wah, applause dulu kuy. Keren banget ya drama musikalnya tadi. Iya nih, aku jadi mau acting juga. Gimana sih, tadi katanya mau ngedance, sekarang mau acting. Ya kalau bisa semua, kenapa harus satu? Canda satu. Kamu ini. Eh, BTW, gak terasa ya kita sudah tiba di penghujung acara pada malam hari ini. Iya, cepet banget waktunya berlalu. Betul,
gak terasa karena kita menikmati acara pada malam hari ini, Steven. Sebelum itu, kita bakal bacain sponsor-sponsor dulu nih. Terima kasih kepada Gui Group. Terima kasih kepada Samudra Jaya Ong Ka Tiong. Terima kasih kepada PT Tunas Cahaya Mandairi Widya Tama. Terima kasih kepada PT Magme Global Indonesia. Terima kasih kepada PT Tambah. Terima kasih kepada Indonesia International Institute for Life Sciences. Terima kasih kepada Universitas Multimedia Nusantara. Terima kasih kepada Binus University. Terima kasih kepada Universitas Universal. Terima kasih kepada Universitas MDP. Terima kasih kepada Universitas Katolik Musi Caritas. Terima kasih kepada Toko Bahan Bangunan Adwir Adiwira. Terima kasih kepada Arta Dempo Abadi, Devinzen and Family. Terima kasih kepada Clement Baby Shop. Terima kasih kepada Michelle Marin Kwan and Family. Terima kasih kepada Happy Mom Class 12. Terima kasih kepada Clarence Virginia and Family. Terima kasih kepada Utama Diesel. Terima kasih kepada CV Karunia Jaya Gemilang. Terima kasih kepada Nusa Sarana Citra Bakti. Terima kasih kepada Universal Education and Training Center. Terima kasih kepada Ling Ling Makeup Artist. Terima kasih kepada Surya Mas. Terima kasih kepada Matrawira Convention Center. Terima kasih kepada sponsor-sponsor kita. Setelah itu kami akan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Cahaya Maitreya, Bapak Ali S.Pd. BMM atau yang mewakilkan. Terima kasih pada Ketua BPH Yayasan Cahaya Maitreya, Pak Supandi S.Pd. BMM dan perwakilan yayasan. Terima kasih pada Ketua Mapan Bumi Sumsel, Pak Hadi Loho. Terima kasih kepada Ketua FPP Sekolah Maitreya Wira, Bapak Susanto Wijaya SE serta para pengurus. Terima kasih pada Kepala SMA Maitreya Wira, Bapak Regen Kusuma ST beserta jajarannya. Terima kasih kepada Kepala SMP Maitreya Wira, Bapak Roni SPD serta jajarannya. Terima kasih pada Kepala SD Maitreya Wira, Ibu Meti Ariana Katrin SS SPD GRMPD berikut jajarannya. Terima kasih kepada Kepala KBTK Maitreya Wira, Ibu Emi SPD serta jajarannya. Dan tak lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kuasanya kita dapat melaksanakan acara ini dengan lancar. Terima kasih atas doa dan harapan bagi kami semua. Semoga kami dapat menjadi pribadi yang membanggakan keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia. Sampai jumpa di acara berikutnya. Zaijian semuanya.